teman-teman semua, balik lagi di channel Holy Holiday. Pada video kali ini kita akan jalan-jalan di Plaza Senayan teman-teman. Masih bertemakan mall tour teman-teman. Kita keliling-keliling jalan-jalan di salah satu mall yang ada di kawasan elit Senayan teman-teman. Ini mall yang cukup mewah juga. Kita mau melihat bagaimana suasana dari mall Plaza Senayan ini teman-teman. Dan ini suasana di lobinya teman-teman. Kita akan masuk lewat pintu ini. Kita akan jalan-jalan di Plaza Senayan ini teman-teman. Masih bertemakan 17 Agustus ini teman-teman. Di tengah-tengah ada bunga berwarna merah putih teman-teman. Beginilah suasana dari Plaza Senayan di dalamnya teman-teman. Ini kondisinya cukup bersih dan terlihat mewah teman-teman. Tidak kalah kemewahannya dengan Senayan City yang ada di depannya. Jadi untuk Plaza Senayan ini bertetangga dengan Senayan City yang mallnya cukup mewah juga teman-teman. Suasana pengunjung tidak terlalu ramai teman-teman untuk saat ini. Dan suasananya cukup membuat nyaman pengunjung teman-teman untuk Plaza Senayan ini teman-teman. Jadi yang jalan-jalan atau berbelanja di Mall Plaza Senayan ini dijamin betah teman-teman. Di depan kita ini ada Sogo Department Store teman-teman, yang cukup luas ini areanya teman-teman. Tidak hanya cukup luas, namun barang-barang yang dijual juga di Sogo Department Store ini cukup lengkap teman-teman. Dari mulai alat kosmetik, pakaian, tas, sepatu, sandal, pokoknya lengkap di Sogo ini teman-teman. Apalagi ini lokasinya di mall yang cukup elit di daerah Senayan teman-teman. Untuk Mall Plaza Senayan ini terkenal mallnya para artis teman-teman. Jadi untuk barang-barang yang dijual juga tentunya barang-barang branded dengan merek-merek yang cukup terkenal dari dalam negeri maupun mancanegara teman-teman. Jadi barang-barang fashion yang dijual di tempat ini tentunya dengan brand-brand yang cukup terkenal dan tergolong sangat mewah harganya teman-teman. Di sebelah kiri kita ini mulai terlihat ini tas-tas branded, tas wanita maupun tas pria juga banyak dijual di tempat ini teman-teman. Ini boleh silahkan teman-teman pilih sesuai selera kalau mau berbelanja di Plaza Senayan ini teman-teman. Kita lihat aja bersama-sama ada apa saja di Plaza Senayan ini, barang-barang atau tenan-tenan yang dijual teman-teman. Dan sebelum teman-teman lanjut menonton, jangan lupa untuk like video ini dan tentunya yang belum subscribe, ayo teman-teman subscribe untuk dukung channel Holy Holiday lebih berkembang lagi teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holy Holiday. Kita mau lanjut lagi jalan-jalan teman-teman, kita mau lihat suasana di Plaza Senayan ini bagaimana teman-teman. Di tengah-tengah ini ada area tempat duduk untuk pengunjung teman-teman. Ini tempatnya cukup rapi dan sangat nyaman teman-teman. Disediakan juga tempat duduk plus bantalnya teman-teman. Jadi sangat empuk sekali dan tentunya bikin betah diem duduk di tempat ini teman-teman. Beginilah kira-kira teman-teman untuk suasana di Plaza Senayan ini. Tidak terlalu ramai untuk pengunjungnya, namun ini mall cukup mewah dan cukup nyaman teman-teman untuk dikunjungi. Jadi untuk pengunjung dijamin betah saat berkunjung ke Plaza Senayan ini. Ditambah dengan tenan-tenan yang cukup lengkap dari mulai fashion, makanan, dan lain-lain banyak sekali yang dijual di Plaza Senayan ini teman-teman. Thank you.
Baik teman-teman, kita mau lanjut naik ke lantai selanjutnya. Kita mau lihat bagaimana suasana di lantai atas teman-teman. Apakah lebih ramai ataukah biasa-biasa saja teman-teman? Sampai di atas kita disambut oleh toko kacamata Optik Sis teman-teman. Masih sama teman-teman untuk suasana di lantai ini teman-teman dengan lantai yang bawah tadi. Masih banyak juga tenan-tenan toko-toko fashion teman-teman, seperti toko sepatu, toko pakaian, dan tas-tas branded masih lengkap di lantai ini teman-teman. Kita mau jalan-jalan keliling-keliling ada apa saja di lantai ini teman-teman. Kita lihat aja bersama-sama. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran bagaimana suasana dan ada apa saja di Plaza Senayan ini, ikutin terus perjalanan saya pada video kali ini. Jangan sampai ketinggalan teman-teman. Dan tentunya jangan lupa sambil nonton, ayo klik tombol like-nya dulu teman-teman yang belum like, dan subscribe dulu yang belum subscribe teman-teman, biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holy Holiday, kalau channel Holy Holiday mengupload video terbaru teman-teman. Tidak terlalu ramai juga ini teman-teman untuk pengunjungnya di Plaza Senayan ini menuju atau menjelang sore teman-teman, atau mungkin ramainya di malam hari ya teman-teman ya untuk Plaza Senayan. Mungkin yang tahu suasana ramai di Plaza Senayan ini boleh di kolom komentar ditulis teman-teman, bagaimana jam-jam ramai dari Plaza Senayan ini teman-teman. Sangat jauh berbeda teman-teman ya dengan kondisi di ITC-ITC yang ada di Jakarta. Bagaimana barang-barang ini yang dijual ini biasanya pakaiannya 100.000 tiga potong teman-teman, dan kalau di Plaza Senayan ini bermerek semua, dan tentunya merek-mereknya cukup terkenal teman-teman. Beginilah suasana dari Plaza Senayan ini teman-teman, cukup nyaman, cukup bersih, cukup lengkap tenan-tenan yang ada juga teman-teman. Pokoknya tempat cocok untuk berbelanja dan jalan-jalan teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman jalan-jalan di sini dijamin betah, karena mall ini cukup sangat nyaman teman-teman suasananya. Jadi bagaimana menurut teman-teman untuk suasana di Plaza Senayan ini teman-teman? Yang mau berkomentar saya persilahkan ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Boleh berkomentar tentang bagaimana suasana dan kondisi dari Plaza Senayan ini teman-teman.
Di sebelah kanan kita ini ada toko-toko pakaian, Sogo Department Store, teman-teman. Untuk pengunjungnya juga tidak terlalu ramai, teman-teman. Kita mau lanjut lagi, teman-teman, jalan-jalan di Plaza Senayan ini sampai selesai, teman-teman. Untuk melihat bagaimana suasana atau sisi-sisi lain dari Plaza Senayan ini dan ada apa saja, teman-teman, di Plaza Senayan ini. Pokoknya ikutin terus perjalanan saya pada video kali ini sampai selesai jalan-jalan di Plaza Senayan ini, teman-teman. Cukup banyak sekali, teman-teman, brand-brand yang cukup terkenal dari nama-nama brand fashion, teman-teman. Baik toko-toko pakaian, toko sepatu, toko tas, apalagi, teman-teman, ini gudangnya tas-tas mewah, teman-teman, di Plaza Senayan ini, teman-teman. Kita mau lanjut lagi naik ke lantai selanjutnya, teman-teman, untuk melihat bagaimana suasana di lantai selanjutnya, lantai yang atas, teman-teman. Di sebelah sini ada Planet Spot, teman-teman, jadi toko pakaian olahraga, toko sepatu, bahkan alat-alat olahraga yang mendukung hobi-hobi teman-teman ada di sini, teman-teman. Lengkap pokoknya di Planet Spot. Di depan kita ini ada restoran Rembulan, teman-teman. Ini restoran yang cukup terkenal juga di Jakarta, teman-teman. Yang biasanya memang tenannya ada di mal-mal yang ada di Jakarta, teman-teman. Ada juga, teman-teman, brand celana yang cukup terkenal ini Levi's, teman-teman. Ada di Plaza Senayan. Ini kita sudah di lantai atas ya, teman-teman ya. Ini suasananya juga cukup sama, teman-teman, dengan lantai-lantai sebelumnya yang sudah kita kelilingin. Jadi untuk pengunjungnya ini untuk jam segini tidak terlalu ramai nih, teman-teman. Ini menjelang sore jam 2:30-an, teman-teman, saya berkunjungnya. Ini suasananya seperti ini dari Plaza Senayan, teman-teman. Untuk di lantai paling atas ini ada area tempat makannya, teman-teman. Ini untuk area tempat makan ini cukup ramai untuk pengunjungnya yang sedang makan di tempat ini, teman-teman. Banyak sekali, teman-teman, untuk tenan-tenan toko makanan ini yang bisa menggugah selera makan, teman-teman. Jadi cukup lengkap tentunya untuk tenan-tenan makanan di tempat ini, teman-teman. Di area tempat makan ini cukup bersih, teman-teman, kondisinya, dan cukup nyaman untuk menikmati santap makan, teman-teman. Jadi sambil menikmati hidangan makan ini suasananya cukup nyaman sekali, teman-teman.
Untuk di lantai atas ini lebih banyak tenan-tenan makanan ya teman-teman ya. Untuk di Plaza Senayan ini ada juga sih sebenarnya toko-toko pakaian yang masih ada di lantai ini teman-teman. Namun untuk lantai ini didominasi oleh tenan-tenan makanan teman-teman. Di sebelah sini ada beberapa tenan-tenan makanan juga yang tersedia di lantai ini teman-teman. Di sebelah sini masih ada tenan toko pakaian, toko tas, dan toko sepatu teman-teman. Di sebelah kanannya ada Sushi Tea teman-teman, sushi yang cukup terkenal di Indonesia ini teman-teman. Dan tenan-tenan selalu ada di mal-mal yang ada di Jakarta ini teman-teman. Di sebelah sini masih banyak ini teman-teman, tenan-tenan toko pakaian dan toko sepatu yang masih buka di Plaza Senayan ini di lantai paling atas ini teman-teman. Baiklah teman-teman, kita sudah keliling-keliling di lantai atas dan kita akan kembali turun menuju pintu keluar lagi teman-teman. Jadi beginilah suasana terkini dari Plaza Senayan teman-teman. Untuk pengunjungnya sih tidak terlalu ramai ya teman-teman ya, tidak terlalu crowded. Jadi untuk tenan-tenan masih cukup lengkap teman-teman, dari toko-toko pakaian, toko sepatu, toko sendal. Pokoknya barang-barang fashion masih lengkap teman-teman. Dan tempat makannya juga cukup ramai. Untuk tempat makan ini banyak menu pilihan teman-teman. Jadi tentunya bisa menggugah selera makan teman-teman yang berkunjung ke Plaza Senayan ini teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like pada video kali ini. Ayo dong, diklik dulu tombol like-nya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Holy Holiday, ayo teman-teman subscribe untuk mendukung channel Holy Holiday lebih berkembang lagi teman-teman, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holy Holiday. Jangan lupa nyalakan loncengnya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video dari channel Holy Holiday. Terima kasih atas dukungannya. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.
Thank you.